Anak sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Imril Khan yang hanya terbawa arus CR Sungai Ahri di Swiss sampai saat ini masih dalam pencarian. Imril Khan yang akan melanjutkan sekolah S2 di Bern, Swiss, menikmati waktu liburannya bersama keluarga dengan berenang menikmati panorama indahnya Sungai Ahri. Pihak kepolisian Bern, Swiss, bersama tim pemadam kebakaran berupaya mencari korban dengan menggunakan alat canggih, yaitu drone, untuk menelusuri permukaan area sepanjang sungai. Keluarga berharap putranya bisa diketemukan dengan keadaan selamat, karena Iril adalah seorang yang pandai berenang dan menyelam. Namun, siapa disangka nasib nahas menghampirinya, ia terseret arus air sungai yang ketika itu arusnya deras. Arus air Sungai Ahri sangatlah deras, apalagi di bulan Mei Juni, biasanya ada lelehan salju yang mencair dan mengalir, yang akan menambah debit air Sungai Ahri, sehingga air Sungai Ahri menjadi tidak jernih. Arus yang deras akan sangatlah berbahaya bagi siapa saja yang kurang bisa berenang, apalagi dengan suhu air yang sangatlah dingin, berkisaran 16 derajat Celcius. Kita doakan, semoga Iril bisa segera ditemukan.